Baik, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-kakak semua sini. Pertama kali, hamba di kubai satu ni basuh sekali ni, yang baru ni. Nah, tak tahulah, hamba tak ingat lama dah. Haa, berasa berkali kerangrek, nak ciwik baru ni. Haa, tu. Jadi sebelum apa-apa, hamba terima kasihlah kepada tokoh-tokoh pemimpin. Haa, pimpin ni, barisan depan. Baik tu Imi, tu Khotik, tu Bila dan kanak-kanakan semua. Juga tu Nebel, Pucuai, Ceroboh, Perosok. Juga tu Kemenik, juga Nayuk. Semualah. Utama sekali Mudi Tadikah. Karena kita telah maklum bahawasanya kita sahur sekali. Kita ni sahur sekali sejak daripada zami ke zami dah. Nah, apa ni perayaan Tadikah. Di mana-mana musim ni super berlaku. Di mana-mana saja dalam tiga wilayah selatan ni super berlaku. Hanya perayaan itu ada kecil, ada besar. Nah, maka kita sudah pun menjadi adat tempat kita dah. Sudah menjadi lagu bagi kita dah sahur sekali. Kita ada perayaan Tadikah adik-adik kecil kita. Anak-anak kita. Generasi-generasi yang baru nak bangun. Walau dia duduk dalam bunga, dalam putik lagi pun. Kita dah jaga dah putik dan bunga nak jadi buah besar esok comel. Ini ajaran Islam ibu-ibu ayah-ayah. Sebab tu kita kena utama. Kita kena utama. Kita jangan taklik belakang masalah didik generasi kita. Didik generasi kita ni kena utama sekali. Bahkan benda ni lah yang menegakkan negeri taning kita sampai ke hari ni. Iaitu tak lain tak bukan Tadikah. Tak jauh. Waktu musik. Tadikah ni asas tulai belakang orang tani. Sejak daripada mana-mana lagi nak ayat ada Tadikah ni penting sekali. Dialah kena tengok mula-mula. Bukan tempat kita orang tani, nama kata orang tani tiga wilayah ni. Masalah ketegapan kita orang tani Tadikah hok mula-mula sekali nak ayat tahu. Kalau hanyut Tadikah hanyut habis. Hanyut habis kalau dah. Ha ni hanyut Tadikah hanyut habis. Sebab tu Tadikah ni kena utama. Bukan utama perayaan saja. Kita bermula daripada susun ni Tadikah lagi. Carilah kemajuan Tadikah. Jangan duduk setengah-setengah kapung. Buat tak ada penting dengan Tadikah. Kadang-kadang meja tak ada kaki sebelah pun buat ngaji. Kadang-kadang budak Tadikah cikgu pukul 9 baru siapa. Tidak. Ha, kadang-kadang tu lah budak Tadikah tu main tak ada mengajar mana. Tak utamakan Tadikah. Sebab tu Tadikah ni utama sekali. Satu orang nak jadi guru Tadikah ni kena kerusus, kena obrol. Cara mengajar, lagu mana. Cara nak didik anak kita. Kan honing hak tubik mula-mula. Yang perlu kita semaikan benih ni sekukuh-kukuhnya. Kalau tarak di Tadikah, maka taraklah pergi di sekolah. Kalau ada sekolah ikacun. Tarak. Ha, sebab tu kita kena tani di Tadikah ni kuat. Kalau budak ni cergas, aktif. Budak ni cidik di Tadikah lagi dah. Maka dia akan bawa siapa cermelang di sekolah ikacun lagi akan datang. Ataupun di pondok, ataupun di sekolah tahfiz. Hadut sini ni. Duduk di mula-mula ni. Kita nak bawa anak kita pergi sekolah tahfiz ke. Nak bawa anak kita pergi sekolah ikacun ke. Moneng, mosong-mosong ke. Semua duduk di kekuatan di Tadikah mula-mula. Cuba tengok anak orang, setengah-setengah orang. Anak setengah-setengah orang dalam kampung. Budak ni memang kata tak agak. Bila ngaji sekolah, duduk 4-3, 4-4. Derajah 1, apa derajah 4, derajah 5. Orang locak kelas belakang, dia locak pagar.
Masa apa tu lah cak pagar tu? Masa tarika dulu, mak pok tak ada perak. Budak tak ada orang bodoh. Tapi kerana pelak. Kerana pelak dalam asuhan tarika, budak ni jadi tak ada hamba gu, tak ada hamba gu, tak ada hamba gu. Siapa dia asuh molek, maka anak dia cerdik. Anak dia dah hamba gu. Itulah kita dah tengok sengah-sengah budak. Hidup tewah kebolehan dia. Siapa radak ke? Siapa radak negeri pun ada. Haning nak ayat kata, tarika ni sebagai asah yang pertama. Ning dikatakan, orang taning tarika lah asah tulai belakang penjak sekali. Kerana apa? Kerana generasi ni penting sekali. Penting generasi ni. Harun ni penting sekali. Kita tak kena fikir dah hak lepas gidah tu. Tak kena fikir dah. Kita nak fikir nak didik hak tinggi. Lepas tu Islam dia suruh. Suruh kita tinggal anak yang soleh dan solehah. Itulah kita orang Islam. Suruh dia. Situlah kemoncok kita je. Kacar kita kita duduk semai. Kacar kita duduk asuh dan tarika. Nak wui anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Hak tu hak kita nak sekalinya. Kalulah anak kita tak ada dalam tarika, tak ada dalam sekolah Fatum, tak ada dalam sekolah Matiuk. Anak kita motain, 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 motain. Anak orang lakuh kelah, anak kita lakuh pagar. Bila lakuh pagar, dia cari cuk dia. Orang masuk sekolah, dia takut lain. Itulah dia jadi celeret pek, tengah jalan tak masuk sekolah. Nah, ustaz kata pakai kasut putih. Tukar putih, kita kasut hitam, tukar jalu. Mula peling dah. Dia kata, guting lah rambut tu, pandok. Dia taruh happy. Cik tu anak kita terpeling dah tu. Ha ni nak ayak. Mula-mula nak ayak kata. Ni nak ayak kata bila kita tak betulnya anak kita didik di permulaan. Anak kita mula peling. Akhir sekali apa nama? Dia masuk cok. Dia masuk sekali ngagu dia, tak klik rumah tidur masa ini. Lama-lama tak ngaji mutur, duduk dia bawa. Khabar-khabar klik tengok kaya dah. Heret mari tak pergi dah, pak keni dah sari. Lepas pada tu lah dia lawan kita. Hak tu lah duduk semelih mek. Hak tu duduk beramak nak pakai pok. Ni nak yang akibat hari ni nak yang. Ha ni nak yang tadi kan. Penting tak penting? Kita sampai situ dulu baru teriak. Baru teriak yang serepek. Dulu kita tak apa, tak utamakan benda ni. Haning nak ayat kata. Sebab tu cuba tengok orang Yahudi. Orang Yahudi pasal apa dia berdiri orang pelesing budak-budak saja. Bapa dia berdiri budak-budak, dia berdiri orang Tino. Dua ni ya. Kerana ia sengaja tak siwi naik, generasi lagi akan datang. Tidak. Ia bunuh di budak-budak lagi. Kalau dia tak bunuh, honing naik besar esok nak lawai ku ni. Tu nak ayat orang Yahudi. Bukan gapo, bukan ia salah, ia sengaja. Kita kena kenal bahawasanya kalau rusak generasi kita, rusak habis. Honing lah nak ganti tu email lagi akan datang. Honing nak ganti tu khotik tu bila lagi ke datang. Honing lah nak ganti tu nebe tu kemenin nayuk lagi ke datang. Bila honing rusak habis. Honing utama sekali kita kena jelek hari ni nak ayat tu. Kita kena jelek lebih jauh kata. Baru kita dah hambat demo. Ni khabar-khabar teriak sek, sek, sek. Mati tiga orang, mati empat orang, mati ni orang. Tu nak ayat kata Allahu Akbar. Boleh teriak lah lagi nak ayat tu kalau buat kita tak sedar lagi. Ni nak ayat tu. Bila anak kita comel. Naik kelas tujuh, kelas lapan. Duduk sekolah ikacun. Pandang pair, baca kroes, sedak. Duduk sekolah tahfiz, duduk ponok. Duduk ngaji sekolah kelas dua belah. Pandang bijak anak kita. Bila tu nebek, bila tu email tak ada. Kita boleh ambil anak kita letak situ, baca kroes, sedak. Kita tahu. Tapi cuba kita tak teletikan anak-anak kita, generasi kita. Tak buat padu dengan benda ni. Kita tak tahu. Tak tahu anak siapa duk ngaji sekolah mana.
Anak siapa oleh kampung tak tahu duk ngaji pondok mana. Boleh setara mana tak tahu dia tak padu. Bila tu ime tak ada, tu khotik tak ada, pilih. Pilih tu ime boleh Fatihah. Boleh hak Fatihah pelek juga. Perak. Sedangkan anak buah kita banyak. Duk kelas 12, kelas 9, kelas 20. Baca Quran sedak, ketubuh sedak. Ada sengah tu makan padah ketubuh. Makan padah ketubuh. Duk ketubuh kok kapung orang lato sedak baca ketubuh. Allahu Akbar. Pasih lagi pula. Gaya dia sedak. Air suara dia kasar molek. Bila dia baca ketubuh lah, orang menangis. Sute masjid riak belakang. Kerana ketubuh dia sedak. Royak pengerbangi ialah Nabi Allah Ibrahim berdua Nabi Ismail alaihi salam. Tapi rumah kita dekat tu kotak yang main dulu lagi. Intakullo akatu kati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah yang dihormati sekalian. Marilah sama-sama kita takut pada Allah Ta'ala sebenar-benar takut. Nusa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Loh, tak ada royak gapo namo. Hani, kalau kita tengok asuhan anak kita generasi baru, Allahu Akbar. Rapi duk atas mimbar no yang kata sedak. Siapa jenerah oleh belakang. Sedak ketubuh terlanjut. Itu noyak tu. Supaya tutup bila. Kadang-kadang anak kita duduk badu bear saja. Berapa butir sekolah? 20 butir sekolah. Bila nombor satu dia. Oh, kelip rawang yang belana. Tapi kita tak tahu. Pemimpin-pemimpin tak tahu. Tak utama ke benda ni. Dia main tu bila dulu lagi. Dia memang kata. Hayya ala solat. Oh, nanti mana nak pergi semaya lagu tu. Kau pakai kanan dah buat. Gila buat musuh-musuh pun lah gigit nanti mana buat. Tak ada wasa naik sikit bu. Bulu kamu tak ada cokain dah. Ha ni no ya. Cuba dengar anak-anak kita bawa Allahu Akbar. Ikut awak. Bagaimana? Mana? Bagaimana Mekah? Bagaimana Madinah? Bagaimana Malaysia? Allah, Allah, Allah. Soro semua dengan mulut berani dah. Siapa hak tua-tua sesak mutu pergi selalu dah sejik. Nawak kena hayya ala solah tu panjang. Setak lili dah. Pakai sesak mutu rup. Rupah. Hak tina tu siapa terlupakan. Tua berat dah sejik dah kan dah bawa. Allah, 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 Allah. Nampak kena sedap baik. Haa, ni kita nak hari ni. Haa, ni bagi kita saling sedap. Tu nak ya. Supaya tu ime juga. Supaya tu khotik juga. Dia kita tak tahu ke. Tu khotik uzur nak pilih tu khotik lain. Lu sendirilah nak kapung di Ita tengok ambil bucu ni, siapa bucu ni. Nak tak siapa tu khotik ni. Dia mahu kata leh. Leh tu pandang ngaji. Banyak tahu duk pondok tapi gagak. Tak leh di tu khotik dia. Tu khotik baca kena kebah. Yang ngajar boleh gagak-gagak. Tapi tu khotik tak leh. Takullaha. Aku tu kot wala kamu tutunna illa wa antum muslimun. Sesedia jemaah yang dihormati sekalian. Kalau ke semayan, kata, tak ada orang terkotik langit sini. Ada seorang ni yang kena. Tidak. Itu nak royak kata. Dia kita tak dia tak padu generasi ni royak kata kita pelan. Sebab tu kita kena asuh. Apa tu lagi kita nak ajar bersanggi. Kita nak ajar banyak-banyak lagi benda tu. Haning je, generasi ni sebagai tukar penyambung. Tukar penyambung. Kalau kita tak sedia ke tukar penyambung, nanti runtuh dulu rumah kita. Hani nak ayat tu. Supaya hari ni, kalau harap ada di belakang rumah, siap. Puan ni rebus saja.
Kita tiga poin hau berubuh ya. Kaya suruh dia berubuh tak apa ya lain. Tapi suruh hari tu imej tak lain. Ha, hani nak ayat tu. Pak kita nak buat apa nak? Ni generasi kita. Ingat, kena utamakan generasi kita. Nawi supaya dengan Nabi kata tu. Anak yang soleh dan solehah. Pada anak lagu tu, kata anak kecil. Oh, ibu bapa weh. Tambah-tambah lagi anak kita ngaji, Quran. Ingat 37. Hafiz. Hafizul Quran. Allahu Akbar. Sedap. Dia mengata anak dia tu lah 37. Terawih kemarin kau weh. Pakak gila belakang. Habis dah boleh poso tu si itu ime klik lagi bakal nak mengecek. Sorok sedap. 20 rakaat tak ada berasa sikit pun. Tak ada berasa letih tak rasa apa. Nuak geno kau baca sedap, irama dia sedap. Oh, dengan makrak, dengan air sorok dia. Galik. Kau tua-tua kadang-kadang terlupa patihah kan. Terima sedak najak. Terima bismillahirrahmanirrahim. Itu kak. Terlupa patiha tu dia. Terima Allahu Akbar. Patiha tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah. Cepat tak tahu lah. Nak windek. Ha tu nak ayat terima. Soalnya sedak anak kita. Nak ayat tu. Ni di hari ni nak ayat. Bah kita. Kita ada main tu imeh dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kita buat Allah. Ku malak esok tak hari dah. Ihdinas siratal mustaqim. Ugama kau sedap. Maya leleh. Le peruk ni dia pengepek. Haa, nak ayat. Tu nak ayat hari ni sepak hari ni. Apabila nak maju. Inilah kita perlu hari ni pakai celek belakang. Lebih-lebih lagi tokoh pemimpin. Di dalam kawasan hak tanggungjawab tu. Kena utama ke benda ni. Kena utama benda ni. Kena utama sekali nak ayat ni. Carulah. Yang pertama kena utama tengok sekali guru tarikah. Guru tarikah kita orang kampung kena tengok molek. Kena cara molek. Satu jaga dia masalah tetapkan masuk. Pukul 8 we ada sini. Lepas tu masalah sagu hati dia wak we lebih sikit. Tak leh ke wak we lebih. Allah, kita beli ngobak jambu lagi lebih. Katanya waktu bik 50 kuk sebuah rumah tak boleh ke? 50 kuk sebuah rumah nak tambah di atas gajinya yang dia tu ada dah. Allah, Allah, Allah. Padai dia tak suhat nak itu. Tak padai gaji tu tu. Ngaya dia tak suh tu. Kalau tak tahu kata salah mana, cuba kita ngajar sendiri anak itu. Anak kita tiga beradik tu kita ngajar di rumah. Sekolah Melayu, kera'i pun ajak berlaku rumah berlaku. Kira'i tinggi, kera'i ajak rumah berlaku. Ambo ni berasa tak ada sebulan kali sepak anak jatuh semua orang. Anak kita tak ada mengaji, teriak dah. Bawa dia bekal. Hani cuba ajak anak tahu lah. Anak kita mengaji saja kohal kita. Tak erti, tapi guru tarikah dia sobat. Coba budak-budak yang kelewat bakal pegangkan sarung cikgu. Dia tak apa, dia tak apa. Tengok orang tolong didik anak kita sampai tangga tu. Siapa dia nak bubuh ilmu ke anak kita? Sebab tu kena utama. Dengar ke tak pada pi menesar. Pada pi menesar, orang tangguh banyak tu. Bapa boleh dia rangur sangat tu. Dia duduk marah sangat dengan apa tu. Nak we calon, we molek tadikah kita. We maju. Ha ni nak we sepenuh ni. Ni tak apa hari perayaan. Hari perayaan tadikah. Tapi kena tengok di tadikah. Papa hitam lagu mana. Noya kata. Mejo lagu mana. Persiapan budak setara mana. Pagi-pagi masuk baris setara mana.
biar kita turut di sepeling sumpah. Ni baru maju. Bila hari apa ada pertandingan, kita hantar lagi. Maka sekolah kita akan menguasai lah apa ni dalam pertandingan. Boleh lama. Kenapa? Karena ada kunapa. Kenapa? Karena guru tadika ambil berakti. Kalau tak ambil berakti lah. Badu alih botol, tak boleh satu anak tadika kita. Tak usah kata badu bukan lain. Badu alih botol pun tak ada juga. Tak ada kalah tadika lain. Hani noya atau kita kena utama. Karena benda ni asah nari tani. Masa dulu orang tak panggil tadika, baru yang tadika ni. Dulu orang panggil sekolah Melayu. Kita pergi ngaji sekolah Nayu. Sekolah Nayu. Masa ama dulu sekolah Nayu. Bukan tadika. Ha tu nak royak kata. Tapi tak apa lah. Dulu masa kita dulu ke apa? Ngaji Quran, ngaji Kadeh. Tak ada ikhrak, kirakti tak ada. Ngaji Kadeh masa ama. Alih data A, alih bawah I, alih dapat U, A, I, U. Tu nak royak. Dulu. Alih dua dataan, alih dua bawah in, alih dua dapeun, an, in, un. Habis, siap laku baru ngejo. Ngejo pula, nak erti nak boleh bacanya alih lamin. Alih lan, sadu data, alih data, la, zayo bawah zi, al-lazi. Baru kena seko, 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 seko jamin dulu. Tu nak yang orang tua kita utamakan benda ni, yang hari tu lagi dah. Tidak hanyut lah kita. Hanyuk hari ning pun nak royak kita duk kain-kain dia dah. Kenapa tu duk kain-kain? Hari ning anak cucu kita suka kecek siye. Sukalah kecek siye masa hiling. Can pai bantu na. Can gimah tu mai yu, can mai pai leo. Duk kecek siye. Siapa tinggal Melayu? Siapa tak kena korek? Tu nak ayak tu budak lah ni. Suruh ambil korek nak kukunyuk. Naik lah, naik korek, naik lah. Mana nak ayak? Tak suruh ayak. Kata nangga, dening. Gerak, tak kerti. Aduh. Nak pergi makan wak kaya, lari pula. Hitam ke apa nama, tak boleh makan tak tu. Ha budak lah ni, jumpa tengok. Habis, 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 habis. Sebab tu orang tua dulu lagu tu dah. Nak royak kata. Kenapa? Dulu serengi nak royak tu kepada anak-anak cucu kita. Gapo serengi besar kali nak tahu? Iaitu lakon. Ning lakon nak royak tu. Pria mana anak kita duk ngaji, pria itulah lakon kau sedap. Sama ada cong sam, sama ada cong cik. Sama ada cong... apa ni? Congkau. Nak royak kata, lakon. Pihak tu, kak Allah. Budak-budak tu segi ngaji Quran. Galih dia tengok lakon. Bila-bila lagi dia bubuk ngapok ribuk. Anak ngapok tu royak tak bubuk. Tu segi ngaji Quran, pihak tu. Tengok serengi, pihak tu lakon sedap. Nuwak nak kerti sekolah sian. Sedak dengar pasal siye. Nayu tak erti dah. Ada sengah-sengah teruk-teruk tu. Tulis patihah pasal siye. Tak pandai pasal jawi tak nak ngaji tadika. Kita ni tadika lagi pula guna huruf jawi. Alih botoh. Sama mekerak dengan Arab. Sebab tu orang kita sini boleh jadi kori dan koriah. Di mana? Di Kuala Lumpur, di peringkat antara bangsa. Pasal apa tu? Pasal kecek pe jawi ni serupa dengan Arab dah. Sebut teh kecek serupa dengan baca Quran dah. Tak ada belek dah. Cuba dengar orang okay, kecek sia dia baca Quran lagu mana? Iza ya annasrullahi wal fatu wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaya. Tu. Ha tu nak belek. Kita tak khabar kata nak makan kita. Hanya dia antara nak royak kata kerugian kita. Kebodohan kita. Sebab tu kita nak jaga ibu-ibu ayah-ayah. Malaysia tak ada jawi.
Indonesia tak ada dah Jawi. Tinggal kita dengan Brunei Darussalam kok ada Jawi lagi. Hari ini nak ayat kata. Dulu Malaysia Jawi sebab kita. Guna Jawi belakang dulu. Bila dijajah oleh British, maka tidak tinggal dah. Dia ambil habis. Penjajah tinggal kesek-kesek. Sehingga tak ada Jawi. Jadi Rumi. Apa panggil Melayu Rumi. Kita Melayu Jawi. Ha, dia. Dia S-A-Y-A saya. Kita sing alik ya saya. Hani nak ayat tu kita dah. Sebab tu kita kena sedar bahawa sonyo ketegapan kita adalah. Ialah tadika dan juga Al-Quran. Hani nak ayat. Cuba kita kecek siap belakang. Tak boleh jadi kari-kari'ah dah. Haa, nak ayat. Jadi pelik habis. Orang kita duduk bakok lama-lama. Orang kita duduk ciamai lama-lama. Klik mari. Allah, pelik dah. Klik bila lah. Klik tiga hari dah. Klik belakang lah. Wah, orang okay, tina je. Tengok. Duduk lama sikit lah. Mujur tak perah ni. Nak ayat tu. Gena kecil siap semua. Padahal dia kok kerapi bukit tu ya padahal ya. Haa, ni nak ayat kita ni butuh dah lah. Sebab tu siap pun ngaji. Kecil lah siap. Tapi kecek tempat dia jadilah. Kau lah kampung saya nak berkecek lah. Haa, kerti tak? Ni berkecek habis. Dengan siapa tak kerti Jawi Melayu. Tinggal bahasa ibunda. Ni nak ayat kita tak ada. Ni tak ada kesedaran kita. Hanyuk. Hanyuk, 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 hanyuk. Haa. Cuba tengok orang India. Dia hanyuk tak? Dah. Orang India dia paling tegak sekali masalah budaya dia. Baik bahasa percakapan dia, baik pakaian dia, semua dia tegak tengok India. Ada dah tengok orang India tina jatuh pakai seluar jeans. Dia selabih dia tu. Selabih dia tu. Orang India cuba tengok. Hot tina kat lagu tu, pasal tu lah. Kecek dia lagu tu, tak ada main dah. Kata, nak kecek kau si Mak Saleh dah dah dah. Lu al kata ni hai. Gori tepal kata ni ayah. Tak ada. Ha tu nak, ya jaga. Kita ni tak jadi kerabu habis. Cina sebab tu juga. Tak kecek ke lain. Kecil Cina dia tu. Tengok Cina. Dia makan dengan lidi dia tu. Plop, 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 plop. Cina. Kita ni ikut dengan tangan pun tak apa, dengan lidi pun tak apa, dengan sudu pun tak apa. Pakai tunggeng gitu pun tak apa. Tak apa belakang kita Melayu. Melayu-Melayu ni yang Melayu. Mesti berat takut. Hani noyak kita. Nah, Cina pun tu juga. Dia tak kecil jarak. Bang Cina dia cisuk potong sehingga ya. Liau nama si tawa. Kecil tu. Noyak kata dia. Cakap. Kita ni tak ada belakang. Jadi kerabu habis dia jadi kerabu habis. Ha tu dia antara nak ayak kita. Kena jaga kita. Boleh bahasa ni bagus. Cie kita pandai, India kita pandai, Cina kita pandai, Jepun kita pandai, Arab kita pandai, Mak Saleh kita pandai. Alhamdulillah. Tangga dia nak cerita kita tak boleh. Kita kerti bahasa dia. Kalau dia kecil hari kita, kita kerti. Nathan kata kat ku. Tidak. Ha tu bahasa. Tapi jangan tinggal. Hak kita jadi dengan wak anak kiri. Hak kita. Hak kita kena wak anak benar lah. Boleh hak lain pun tak apa. Jangan tinggal anak-anak benar ni. Gitu nak no, ayat tu kita. Kadang-kadang orang kita nak no, ayat tu. Sebab tu kata ada ketegak pening. Hanyut lama dah kita. Hanyut lama dah. Sebab tu didikai mula-mula ni kita kena jaga sungguh-sungguh. Kena sayang sungguh-sungguh. Kena tengok sungguh-sungguh. Apatah lagi nak ayat tu Nabi Tuhan duk ayat. Tuhan kata kena. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Hei para-para suami tu laki. Suruhlah anak keluarga kamu dengan semaya. Ni didikai pertama. Dalam Islam didikai yang pertama sini kemocok tak ada dah. Kena bermula dengan semaya. Ni cara terbiah. Apa ni terbiah imaniyah. Mas'ul iaitu terbiah tu imaniyah.
jaga iman dulu. Nah, jaga iman dulu. Ha, ni ingat mana? Ni Islam ni. Titik mula-mula. Cikgu tarika tu tadi tu dia ajar anak kita pandai semayat. Pandai Fatihah. Pandai doa-doa. Semua dia ngajar belakang guru tarika. Ha, ni ajaran Islam mula-mula. Wa'mur ahlaka bis salati was-sabir 'alaiha. Suruhlah itu laki we anak bini kamu dengan semayat. Was-sabir 'alaiha. Sabarlah di atas semayat. Sabar. Kenapa semayat ni tak ada siapa dia boleh pi? Semayat ni malah sebab tu kena sabar. Apa sabar? Kena tebaik, kena ok, kena kacang. Baru lekat semayat. Semayang ni bukan mudah nak wilkat sore-sore ni bukan mudah. Anak sore-sore nak wilkat semayang ni bukan mudah. Kadang-kadang dia takut dapat kita, dia semayang dapat kita. Tapi belakang kita dia tak semayang, banyak mana lah tu. Kadang-kadang bila kita tak ada dia semayang bau. Dia lalak baca-baca rokok-rokok. Nek tidak setiap. Lah, 3 minit sudah dapat dekat dia bau. Hani noyak tu semayang. Ajar no ya tok Islam ni molek ta molek tarbiyah dia. Mana kita cek kata molek? Bila orang melahirkan anak kecil. Kita panggil kata bila bini kita punya beranak. Bersalin ke anak kita. Tu bepoh. Gapo mula-mula buat? Ni no ya tok Islam. Gapo mula-mula dia buat? Iaitu azan di telinga kami, iqamah di telinga kami. Ini dalil sah sekali kata bermula daripada semayat. Pada habis apa kau budak merah-merah tak reti kapo lagi bel apa. Bel lah pak paku tak reti budak satu baru tubik sanding ni baru. Tapi disunat bel dah nak yang tu budak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik di telinga kami, moci-moci, anak baru beranak. Tak kan nak ajak dia pergi semayang. Tapi tu ajaran Islam kepada kita. Tanda-tanda kesucian anak-anak orang Islam. Ada tak anak orang lain? Anak agama lain ada tak? Kita pernah tengok ke tak? Kocah, duk baca anak orang Islam baru beranak ada tak? Tak ada. Beranak ke beranak tak ada apa. Perok lah. Islam dah. Islam dah. Tu bepoh. Baik lalu dah. Tak ada wipet susu lagi juga. Sudah baik telinga kanan. Komak telinga kiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tu no ayat tu. Sudah siap laku baru lah. Payaban ambil. Iperek. Giltok dalam bilik dia. Dalam gotu dia. Nak wi. Nak wi sepenuh anak. Bila comel siap belakang dia buat tubik, berikut ibu dia. Dia tidur rekod dengan ibu dia duduk dakak. Mak dia pun suka lah tengok anak dia sehat. Hani ajaran Islam kepada kita. Duk tak banyak hari lah, ngekoh peladah. Suruh buka mulut peladah. Teh, air zam-zam dengan Allah tamak. Buka mulut nawi anak jadi anak yang soleh. Tengok mula didikkan. Mula anak kita sore-sore. Kita ni lah. Ambo demo ni lah. Hak tua dah ni lah. Hak dia panggil tau bulu belakang dah ni lah. Mari kau tu belakang lah ni. Kita dulu kecil-kecil tu. Tu ajaran Islam. Haa tu. Ngekoh pula dah. Anak jatah 2 ekor kami. Anak tina sekor. Allah, sukanya boleh anak. Tak apa lagi belilah kami. Dia mengatakan mahal ni. Habis 14,000 dua ekor. Kau janggup panjang tu. Allah, telinga lembek tu. Buat klik dia tambah ke tepi rumah. Dia mengatakan buat apa cik? Ngekor. Ngekor punya cucu. Tu cucu kat nemak tu. Oh tu. Bila? Berapa hari baru tu buat klik tu. Tak ada segar mana lagi tu. Tua umur tu pereh tu tau lah. Nak segar sikit nak ngekor lah. Kambing tak tambah di rumah.
nak semelai, nak ngekoh, nak ya. Sungguh. Bawa siapa hari ni tak meleh lah. Meleh dah pun. Dah pakat makan lah tu imeh pun lo. Tak letak hari dalam aku. Oh. Dia pun letak dalam imeh sudu tu takut dek demo. Luas sup kambing. Gula pun kambing. Gorai pun kambing. Bapak dua ekor telinga lembek belakang. Buat dina tak makan bau kambing. Gotar itu imeh tu kotik tu bila tu tak apa-apa. Ah, cuba tengok. Ngekoh baca doa suak aizam zek. Suak wa tamat nawi moleknya. Baca doa tu, doa ni lagi. Nawi anak jadi anak yang soleh. Wi cerdik ngaji, wi boleh. Wi jadi orang alim. Ha ni. Duk ngaji poneng poso-posa. Lah, jawi pula dah. Cuba tengok. Jawi pula dah. Nak wi comel. Kan nak mecoh ke sini kau turun ni. Pokorong ni. Betul lebom ni. Kau dia turun. Hatu nak royak kata. Jawi pula. Tak kira. Hani nak ayak kanton anak kita nak boleh kau besar. Nak boleh kau besar, nak boleh kau mengaji pondok sekolah nak ayak tu. Ha tu nak ayak. Gini. Apa dah? Ah, apa dah? Ish. Gini, itu sedikit deh. Yuk tak lekat tu. Tak apa. Mana? Dia tak ada. Apa? Ya. Ya, tak apa. Apa? Boleh tunggu ngapak, apa pun klik. Hatu nak ayak ibu-ibu ayah-ayah. Tu cara didik anak kita tu. Nak comel anak kita pada waktu. Tak ada dalam agama lain. Ada dalam agama lain, supaya agama kita tak ada. Bawa besar sikit nak jauh dah. Pahala ni jauh kecil-kecil ya. Cici lah ni jawi. Eh, tu pula tu. Tak boleh rakyat dengan apa. Tak apa lah ikut dia, tak apa timid. Tak apa tidur je dua. Ha, tu nak ayak. Nah, jawi. Nak cuci anak kita nak ayak tu. Ah, tu pula tu. Ha, tu lah. Nak kerja tak boleh lah, mikrofon tu dah. Ah, kisi tu apa kisi? Kisi gonu, kisi mesti tu, lepak tapi dua. Ah, dua tip, susun dua tip. Dua tip. Stay je bang. Ah, tak apa. Oh, boleh dah. Tak apa. Tak apa itu. Ah, ni tak turun lah. Kalau ni pun balik belakang lah. Deh. Ah, tu ibu-ibu ayah-ayah. Ni keadaan kita nak royak kata kesucian anak kita. Comelnya anak kita nak royak. Kolah sekali ke apa nama? Sebelum pada kita nak apa-apa tu, kita jauhi dah. Tu nak ayak. Lani muda-muda nak jauhi. Kadang-kadang poneng jauhi dah, kosong jauhi dah, posan jauhi dah. Lani. Masuk ambur dulu besar. Oh, masuk ambur dulu duduk maitik.
ดูมาจังดูมาจุบัวมาแล้วก็ตีนอมูซอดูมาวางบักโกเกโกเกตีนอมูซอดับแต่บูซาดูตะมาลู่ดูฮะโอเคจะไปดูบูซอนอกสุดจาวีดูแล้วนี่กิจกิจจาวีดานะกิจมอเล็กละกิจกิจนี่มาซอดูลู่วะโลนอกยาดอตะมูเดติกิจุมาซอดจาวีgitu nyetok dapat pisau tu buka kain tu kau kejut tu muda jatuh ngepik ngepik ngeno tu muda kata lah sahab lagi mampu tu jamin dulu nak terjawi nak tukar tu muda tak kugung kata gugung tu muda tu cari ngepik tu mana gerak tu mana pisau tu mana beri tu jamin dulu nak ayak kata boleh nak boleh masuk jawi nak ayak tu besar-besar berlaku belakang burung, belakang kacau. Haa, tu yang kena belajar. Learning tak dah? Ini perkembangan kita, kemajuan kita. Cobi. Duh, tak lama pula ngaji, kadek-kadek. Naik lem yang kuning. Semelih, sekong, bapak. Betul, hayat bapak. Tengok. Boh, alif lami pula, sekong pula bapak. Tengok, yang dia dulu nak ayak tu. Cobi. Dia matalah panggil aje bapa buat gapo aje. Anak tu lah naik lam ya kuning dah. Tengok pelik orang jambi dulu deh. Haa ah, tu supik dia berjalan tu jambi tu. Haa ah, deh kerok kerok. Kerok kerok kerok. Pakat bubuk lah. Hmm. Dia ada buah nak batu sudah dah. Haa. Ah. Duk putih kok mana tak nampak ni. Dah tak nampak cung sini ni. Haa pakak bu, pakak bu, pakak bu. Nampak tak sungguh mana je putih dia. Salah, salah tak mu nak bopoh tak sibuk kok mu. Pakak bu lah kau weh, wakil rok tu weh. Bukan wui kau kaya mutik tu. Mana sore tu? Jambi ke mana ni? Dah, dah, dah. Tahu tu kau dah gelak tu. Angma dah gelak tu. Ah, habis dah, sudah dah. Sudah mana mulan? Dia dah utik kerak, apa pun dah beradu setah. Dia kan mau bergoyak ke apa, dia mau tak padu, dia mau tengok ke jambi. Ah, nampak sikit yang berlaku. Tak ada sideng sahabat. Hmm, sikit yang berlaku nampak tu. Ji sibat. Ah. Siap-siap, siap-siap. Ah, sudah dah. Baik. Tu di antara didik anak kita, proses anak kita. Pasal apa boleh kita begitu lalu? Mula di masa lahir lagi dah. Engkau siapa dia besar, engkau siapa dia ngaji Quran, engkau siapa dia ngaji kader, siapa dia naik suap besar. Itu tanda-tanda kita padu kepada anak kita. Pasal apa tu? Nak jadi anak yang soleh dan solehah. Gano, kano nawi anak tu jadi ju. Tok sewi derako kepada dua ibu bapa. Kano apa? Kano dalam Islam kita ni di antara tanda-tanda kata orang ning. Tok comenyo hujung jatuh dia. Apa ni tanda-tanda suul khatimah?
tanda-tanda su'ul khatimah itu ada beberapa perkara. Lebih kurang 4 perkara. Tanda su'ul khatimah. Ni nak ayat mana ni? Ingat molek. Orang dah jadi su'ul khatimah, tak kena puasa dah, neraka. Neraka, neraka, neraka. Maka ulama dia hipung daripada hadis Nabi, hipung daripada Al-Quran, ada 4 jenis manusia yang su'ul khatimah. Apa su'ul khatimah? Mati tak molek. Mati tak molek moci-moci. Apa maksud kata mati tak molek? Mati masuk neraka. Boleh tengok tak dunia lagi dah kata orang ni ahli neraka. Apa tu di antaranya? Di antaranya apa kita nak tahu? Yang pertama ialah anak yang neraka kepada dua ibu bapa. Anak yang neraka dua ibu bapa ni, ini tanda kata neraka. Tuhan lepak ke dalam neraka bila anak neraka kepada dua ibu bapa. Ni kita kacau hidup ini. Selain daripada orang kampung boleh tupai dah anak kita. Kalau anak kita molek, maka dia jadi anak yang soleh, boleh tupai kita dalam kubur so. Kalau kita tak mati, dia tak lock kita sebagai ibu dia duduk dalam sengsara. Anak kita akan belok. Kita tak boleh hijau, kita susah, kita sakit. Anak kita, dia sanggup belok, mak dia, cik dia. Sehingga anak soleh. Apa tak lagi kalau kita mati dalam kubur dah. Dia selalu doa dengan Tuhan lepas maya kau di kubur kau. Sehingga anak soleh, ayat tu, tenang sekali. Sebab tu kalau anak dia tak boleh, bimbing-bimbing takut anak tu neraka kepada dua ibu bapa. Maka bila anak neraka dua ibu bapa, masuk dia oleh tanda-tanda orang ni su'ul khatimah. Tidak, su'ul khatimah. Sebab tu anak neraka ibu bapa tak ada jalan sekebut lah. Tak ada jalan, tak ada jalan. Mereka dia bertobat. Mereka dia minta maaf ke mak dia, ke cik dia. Gantung kaki mak dia. Gantung kaki cik dia minta maaf, minta maaf mek, minta maaf mek. Dia tak sedar mek, dia tak sedar aku apa mek. Dulu kita kerah dulu mek, dia tak sedar mek. Maaf kita mek, maaf tak sedar. Mek dia pun maaf, betul masih okat. Ada lagi boleh masuk, masuk syurga. Kalau tak lagu tu, tak ada jalan, tak ada jalan. Banyak mana orang okay, balas dengan mek. Banyak mana orang okay, balas dengan cik. Hari cik nak mati, tak ada klik paksu. Ada setengah orang tu, hak abang tahu mak dia. Dia balon dengan mak dia. Dia pun isilah kain baju dia dalam beg. Lari tu rumah, tak ada klik-klik. Hari mak dia sakit, masuk hospital. Mak dia sebut nak tengok dia. Dia sebut nak tengok dia lah. Ha. Orang kampung pun carilah. Duduk mana anak dia ni lari gini. Cari, 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 jumpa. Kata duduk di tempat sikit-sikit, telefon. Royak tu, mak dia sakit, duduk di dalam, mau sakit ni. Mak mu duduk sebut banyak kali dah nak tengok mu. Belum dia nak mati nak tengok mu. Oh, 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 tak apa, tak apa, tak apa, tak ada klik juga. Duduk lepas tu 3 hari masuk ICU. Mak dia duduk khabar lagi tapi dia aku tahu tunggu ni kan berlaku kena nanti buat itu. Tu masuk ICU duduk khabar lagi tersebut lagi air mata nilai kau disebut anak dia nak tengok, nak tengok kali terakhir anak dia tak kelek juga. Siapa mak dia tak khabar apa kata dia dari kapur musah kelek lah. Kalau mu kelek pun mak mu tak boleh tengok dah. Mudah tak klik. Tak klik masuk. Ni apa ni ahli neraka Allah Ta'ala. Tengoklah ahli neraka lagu mana tengoklah. Tunjuklah. Ni orang okay, balas dengan mak dia tak klik apa maksud. Mak dia berapa kali sebut nak temu dengan dia. Nak tengok dia lah. Belum nak mati nak tengok anak.
anak tak leh balok ngamek, nanti tengoklah mulut dan raka sikit lagi. Mulut dan raka, mulut minta Tuhan nak jumpa ngamekmu. Tapi Allah Ta'ala tak izin dah padamu, mulut dan raka sampai bila-bila dah. Ni ingat molek macik-macik ni, ingat molek. Ni adik-adik semua ingat molek, not fair. Hari ni tak apa lagi, ingat lagi komek. Sekali lagi temu dengan jatuh, pula raka lagi, tak terlupa dah komek. Tak kelih dah. Hani ngaya tak anak di antaranya, tanda-tanda panggil subul khatimah. Hani ingat molek. Takut sekali hari ni. Hari ni ngaya tak budak-budak lali ajar dia tak siapa. Nah, kita dulu tak ada pengaruh lagu ni. Ngai ibu bapa takut, ngai orang tua takut. Bukan ibu bapa saja. Kalau kita duduk main air, duduk main carok, orang tua mana mari lari pun. Nak ayah kata kita heran belakang. Kita heran belakang. Kita pakar belakang. Hari ni jangan epok dia mari lari tak klik. Pak kita tak nak kecil, tak kena worry ke apa. Kacik-kacinya wek ni untuk dia. Allah kita. Tu nak ayah kata hari ni. Nak ayah kata hari ni, ayah kata. Budak lah ni, dia lari belakang. Ingat siapa dia lawe mek, siapa dia lawe cik, neraka mu. Neraka. Sampai tu Nabi kita di pagi raya dia amin, amin, amin tiga kali. Ingat tak? Nabi kita duduk bila-bila naik mimbar nak baca ketubuh hari raya satu Syawal. Tiba-tiba Nabi kita kata amin, sobat paling. Ish, Rasulullah kata amin, beliau duduk. Dusta amin. Ish, apa? Dusta pula amin. Tiga anak tangga mimbar Nabi. Bo Nabi sudah baca ketepah turun, mari tanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah munduk mengaminkan tiga kali? Aku tak dengar aku siapa dia tu. Doa datang mu'amin ya Rasulullah. Nabi kata, ya. Aku amin kerana Jibra'il ya doa. Dia minta tolong aku suruh amin. Aku pun amin lah. Jibra'il berdoa di satu Syawal pagi raya. Tiga kali dia berdoa. Maka tiga kali Nabi kita kata amin. Gapo Jibra'il berdoa. Gapo pagi tu. Jibra'il kata, ya Allah, ya Allah, mu jangan terimalah puasa dan ibadat anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Nabi pun amin. Tu di pagi raya satu Syawal. Sebab tu bulan Ramadan, anak rajin sarang mana di bulan Ramadan, ngatik banyak mana di bulan Ramadan. Tapi kalau deraka dua ibu bapa tak ada jalan peri tu tak terima. Ni ingat molek. Nak besar buat kita. Bahaya tak bahaya sekali bila kita lawan dua ibu bapa. Tak sepatut melawan dua ibu bapa. Ni no ya Tuhan marah, marah sungguh. Jibra'il marah. Gana ada anak duk puasa di bulan Ramadan sebulan. Buat amat ibadat sebulan, mengatik sebulan, baca Quran sebulan, penuh. Tapi Tuhan sendiri dah raka kepada dua bapa. Peri-peri. Sebab tu di pagi raya, kita kena cari ibu bapa. Pagi raya, ataupun sebelum semaya raya, kita kena hunggar pergi cari mek kita, cik kita dulu. Kena pergi cari mek kita, cik kita dulu. Bila cik kita masih hidup lagi, mek kita masih hidup lagi. Kita pergi peluk dia, mek, maaf kita katik mek. Mek, maaf kita katik mek, siung pipi dia. Siung tangan dia. Kerana tangan dia lama mana, tu basuh berok kita. Dia siung semua pipi kita. Dia siung semua kita, sayangnya dia kepada kita. Bila dia tua dah, kita mari peluk dia. Mula-mula, mulut kita kata, gapo ucap. Mek, maaf kita katik mek. Mek, maaf kita atik mek. Mek jangan sipir lah. Mek tu marah kita, mek ni. Masa kita muda-muda gitu, kita lawan mek banyak. Oh, mek tu marah dulu, jangan sipir. Mek, mek web rabi bila mek. Kalau mek tu sipir lah, hati marah kita, mek. Kita tak masuk surga, mek. Kita tak masuk surga, mek. Dan mek marah kita, mek.
tu kita kena minta maaf. Di maki acik kita pun supora. Ni di pagi raya. Islam suruh kita cari ibu bapa. Kalau ibu bapa kita tak ada dah, pergi kubur, pergi cari kubur. Pergi cari kubur. Pergi bacalah kuluhu. Pergi bacalah fatihah. Pergi bacakan Al-Quran. Untuk ayah kita, mak kita. Jangan duduk dengar orang kata, talih zairah kubur, jangan duduk dengar, jangan duduk dengar. Jangan duduk kena tipu kita. Kerti tak? Jangan duduk kena tipu. Zairah kubur. Ni orang kata talih zairah kubur, tak. Bermalik, tak malah. Tapi ada zairah, kawal mu tu zairah. Haa ni kita, kita anak kena zairah kubur. Zairah, zairah, zairah. Nak zairah hari mana ikutlah. Tu, nak ya. Jangan duduk kena tipu. Duduk kena tipu demo. Baru ni kau tipu di kawi dah. Ni pocok demo muncul tak mampu dah. Tu nak ya ada. Nak tipu semua kita, nak tipu semua. Sakit, sakit, sakit ya. Zairah kubur. Zairah lah kubur. Hani no ya ada ingat mana? Hani no ya ada. Cari di kubur. Kalau mak kita ada lagi, pergi jumpa dia. Mak kita sakit, jumpa tu juga, pergi jumpa dia. Mak dia sakit ni lama dah. Pagi raya tu pergi jumpa dia. Mak bawa duit, bawa makan ni with dia. Mak maaf kita kata, mak pagi raya, mak ni mak. Agaklah kita doa ke mak, mak segar mak. Ni tupak mak ni. Ni gula serati mak. Ni mek makan ni, mek ni duit, mek ni 500, mek ni. Kita sebagai anak. Lama dia duduk jaga kita. Lama dia beranak. Lima beradik dia beranak sore. Dia pegang sore. Dia ngatik sore. Dia mulik sore. Tak ada kosing orang lain tak. Dia ribu sore. Dia basuh tahit sore. Dia lima beradik. Pekcuk tu lah pakai isap belakang tu. Tapoh dia tu lah pakai berok belakang tu. Tapi anak kadang-kadang lima beradik tak boleh pera ibu. Tak boleh cara komik sore nak ayat anak. Ni nak ayat kata teruk sekali kita sebagai anak. Ingat kata jasa ibu dan ayah kita. Haning kita nak didik anak kita nak situ, nak situ. Tu. Nabi Amin yang kedua ke apa nama? Nabi kata aku Amin yang kedua kerana Jibril berdoa. Ya Allah. Mu jangan terimalah puasa dan ibadat isteri yang deraka kepada suami. Nabi pun amin. Tu di pagi raya. Ni moci-moci no ya tu besar tak besar. Ni hal lelai rumah tangga moci o. Laki bini. Sebab tu jangan buat main-main laki bini. Bini kena minta maaf di pagi raya. Apa kesilapan kita di bulan Ramadan? Kalau tak minta maaf tu laki sakit hati di bulan Ramadan, nanti puasa mu tak terima oleh Allah Ta'ala. Ibadat bulan Ramadan sebulan, isteri yang deraka kepada suami, Allah Ta'ala tak terima. Ibrahim minta Tuhan dah. Diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini moci-moci noyak. Ini Islam ajar kita. Batu pagi raya Allah lah tangi ketuk laki kita. Kita ada tu laki bila kita berlaki dah ada tu dah. Allah lah kangi kepada tu laki kita. Baik, maaf kata kita baik. Baik, maaf lah kita baik deh. Maaf berlaku baik deh. Oh, boleh puasa maring adalah kita kata kau baik sikit. Apa baik pun terasa hati boleh hati. Kita selacar sikit. Kita tu baik bengau. Tidak. Ah, minta maaf kita. Ikutlah minta maaf. Baik. Haji boleh. Haji boleh kena peluk luar orang tu. Minta maaf dia peluk. Bukan kalau tangis saja. Kalau kalau tangis tak lah mana. Beh, maaf dia bedeh. Bedeh, bedeh. Maaf dia, maaf dia kata bedeh. Bedeh, 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 bedeh. Tak ada jalan lagu tu. Botol yuk mani tu. Kira? Ha, kena peluk, peluk, peluk. Ha, bini kena peluk. Ngatun laki. Ngatun tekok. Wislisih kepala sini. Haa tu, pada mata lah, babon wak gena bini pendek. Cari kisi dulu. Letak situ panggil tu laki mari bayang kita baik. Lajak cepukkan lalu dah. Gatuh tu tu. Lepas tu kau yak lah, baik maaf hati kita baik deh. Loh, baik, baik saya, orang saya kau baik. Oh, orang tak leduk, baik saya sungguh kat baik.
Tapi bau ni gerai tajuk atau kembali gerai tajuk. Maaf, bedi. Maaf. Dia tu ibati kayu ni, be. Yang kita buat maaf itu, bedi. Baik, maaf. Kerja bini yang nilih air mata. Bawa bini teriak, tu laki pun teriak, hati. Tu laki pun kata, maaf aku, hati. Nah, aku gitu ingat dah tak mata baru ni. Kau boleh poso, eh. Aku tenang muntah mutu, eh. Jatuh pagi ke hari tu. Jatuh tak boleh dipecah, tak ada mata, tak klik peri. Bini kata, maaf juga, baik tak ada apa. Sebulan sakit pinggir baru. Minta maaf, minta maaf. Sama-sama minta maaf, nak jatuh. Tu. Yang ketiga, Jibril. Nabi kata, amin. Jibril kata, apa? Ya Allah. Mujangnya terima lah poso dan ibadah. Orang yang tak hui maaf ke orang apabila orang minta maaf. Hani ingat boleh. Tiga kali di pagi raya satu Syawal. Iaitu Jibril berdoa amin. Apa ni Nabi kita amin. Mujangnya terima poso dan ibadah. Orang yang orang minta maaf, minta hui maaf. Ha, sampai itu kita nak ya tu. Bila orang minta maaf, kita kena maaf. Nah, kita ada orang minta maaf, kena wui maaf. Kena wui maaf. Ingat boleh, sampai pagi raya dia tubik pak, minta maaf dah. Gitu dah. Tubik sudah semayang dulu ke. Weh, weh, salam. Mahathir deh. Allah, duk mana boleh mudah ni. Oh, kelip laku ke? Eh, lama tak jumpa dia, Mahathir deh. Mahathir. Weh, Mahathir. Haa, tu nak jatuh. Bila dia minta maaf, kita pun, yo, maaf. Sama-sama. Dia mampu maaf kawai katik deh. Itulah baru Tuhan terima poso dan ibadah di bulan Ramadan. Ni penting sekali kita ingat kepada. Allahu Akbar. Hatu dia antara ya. Tu Nabi kita dah amin. Tiga kali amin. Takut sekali. Ha, maka tanda husnul khatimah anak yang deraka dua ibu bapa. Tu kita nak didik anak kita wi molek. Nawi anak tu kenal dua ibu bapa dia. Nindak mek dia nya semeleh. Bok dia nya hamak nak wajib bau nak kat kok la ilaha illallah. Kok mung kalau tahu lagu ni yang rumah kaki moret kau tu merah-merah gitu mabuk lah. Tu noya kata anak deraka tu apa. Banyak mana hamba pok. Kau dekat Muhammad tu 14 jarum sini. Anak lain ke belakang kapok. Tepok kaki kapok. Lari pula. Pok lari tak sedut rumah. Gitu motong ke mana tahu dah. 14 jarum di tepi kening ni. Mek pula pun tak berani nak tidur, tak rumah, takut anak naik semelih. Mari dia teriak rumah hamba. Royak babo anak kita tak berani. Dua beradik babo. Kau abel tu bawa kapok, kau adik bawa. Bawa tu, bawa golok. Nak ayak tu, tak berani malam-malam babo nak jendera. Tidur tak jendera ni babo. Takut anak naik semelih. Tengok seorang ibu. Apa arti kita? Pegu anak sampai tanggung tumo Allah Akbar. Ning noya tu ning noya. Sebab tu lah didik ke anak ni penting sekali lagi. Jangan duk lock. Ni anak kita kadang-kadang buat anak besar sikit raya tu. Anak demo nak pun isap rokok lagi tau. Buat tiga orang pun ya. Alah, saya cari anak kawin lah. Tengah anak demo juga lah. Haa, cuba tengok. Berangah tak orang lain. Orang kena terima kasih. Nak raya. Orang tegur takut anak mu tak pakar. Sekali lagi makan kepala mu lah. Ni royak pak lalu dah. Bukan orang nak jatuh. Bukan orang nak cemar. Orang nak jaga anak mu saya. Tolong royak nampak tak boleh. Kita kena terima kasih baru tu. Ni dah. Ah, dia masuk kaduh lah. Anak kawan. Kaduh anak demo jadilah. Aduh, nak ya tu. Allah Akbar. Bunyi kedebek. Bila anak makan kepala ni baru tahu dia teriak sengit-sengit tepi payah. Tu nak ayak. Anak tak ngaji teruk dah kita. Anak orang lain ngaji belakang anak dah tersengit ngaji. Allahu Akbar. Tu pun malu cekak lah. Nak kerja ke apa budak saya budak ni baru. Tersengit ngaji kerah perut. Ha, lagu mana?
Sebab tu kita kena didik molek. We make benda molek. Ha, ni we make belako, hok arep pun make. Oh Allah sama Allah. Tak ada kira temu pisau orang pun make, kau klik anak-anak pun make, bini pun make. Hmm, temu lado pio, ule pio, kaca botol pio kena sungkrok ambil maka klik make. Tak ada kira hok orang, hok dia, hok dia, hok orang. Hmm, no ya tu. Tak ada tu, tak ada tu, tak ada. Hani kita no ya tu. Ha tu. Yang kedua apa nama? Yang keduanya ada panggil tanda-tandanya su'ul khatimah orang yang wak mudah-mudah dengan semayang. Orang yang wak mudah-mudah dengan semayang. Ha, ni pun satu juga. Apa wak mudah-mudah? Dia berasa nak semayang, dia semayang. Hari ni dia nak semayang, so yang ngorek, dia main ngorek. Ha, esok tu semayang langsung, tak. Tidak. Orang ni panggil su'ul khatimah. Ni no ayat kata. Orang wak mudah-mudah dengan semayang. Mana tu? Bila nak mati esok boleh tengok lah. Mati tak molek. Mati tak molek macam-macam. Di antara orang Nabi dia rakyatnya orang tak semayang ni bila nak mati esok dia dah bor. Lapar air. Lapar air. Hari dia nak mati tu. Hari orang dia baca Yasin tepi dia tu. Hari orang dia mengucap. Ajar mengucap dia tu. Dia dia minta air. Orang dia ajar la ilaha illallah. Dia ajar mengucap. Dia tu. Air. Air. Dia minta air, dia minta air, dah boh lapar. Tu orang tak semayang ayat. Dalam hadis Nabi kata-kata kan, walau syuribama ul anhar, kalau diberi minum air sungai sekalipun dia tak dah boh, tak hilang dah boh lagi. Tu perasa air orang tak semayang dekat nak mati. Lapar tak lapar air tempat tanggung tu. Perasa kata tak ada telaga, kena pada dengan sungai. Sisi dia no ayat tu. Dia minta air, orang pun buat air lagi lah. Ambil kapah, pecik, celup, pecik, letak dia telengkong. Orang dia ajar, dia mengucap, la ilaha illallah. Air. Air. Orang pun pecik, tak padu nak mengucap. Ni orang panggil su'ul khatimah, buku semayat. Banyak lagi buku semayat. Tu no ayat tu. Tanda kata orang ni tak comel penghujung dia. Tak comel, tak comel. Hani ingat molek dia tu. Yang ketiganya iaitu orang mabuk. Orang mabuk, pocik-mocik rena, tak ada Allah. Orang mabuk dia panggil su'ul khatimah. Mati tak molek. Mati tak molek. Ha, hari nak mati juga habis-habis terik. Pasal apa? Pasal Nabi royak dah orang ni masuk neraka orang mabuk. Mati dalam mabuk tak ada bertobat. Neraka bulak-bulak. Bukan kepek dah. Ha ni royak orang mabuk. Hak ni kita duduk bimbing ke warung kita hari ni. Adik-adik warung kita duduk mabuk lagi padai lah padai. Bapa besar kata padai dah kita beradu dah. Usaha dah boleh beradu. Makailah benda lain banyak lagi bukan kau tu sekarang. Hmm, air lima banyak. Tuak banyak. Air nyur banyak. Teo banyak. Air batu banyak. Fenta banyak apa kita pilih ambil waktu. Kita mari mikir no ayat tu. Kalau duduk dengan tak ada beradu lagi, pergi mati bila-bila, neraka bula-bula. Tu no ayat tu. Karena lah hadis Nabi kata, mud minu khamrin. Mud minu khamrin mengekali mabuk.
Apa mengekali mabuk? Mabuk sokmo, tak ada beradu lagi. Apa? Tak payah lagi tak gitu. Ni kita bimbing muda-muda kita, mudi-mudi kita. Janganlah mabuk. Mabuk dengan ketung kau, mabuk dengan soleng kau, mabuk dengan si kunroi kau, mabuk dengan yabba kau, tak ada lagi ni mabuk. Arok sendiri kau, tuak masak kau. Asal kau benda mabuk. Jangan, 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 jangan. Ni lah bagi su'ul khatimah. Ha ni ingat malam. Yang keempatnya, pak bulan ni semua. Pak bulan ni semua. Yang keempatnya, moci-moci su'ul khatimah juga. Siapa dia? Orang menyakiti jiran. Orang menyakiti jiran. Hak ni pun su'ul khatimah. Orang ni pun behen neraka juga. Sebab tu jaga ibu-ibu jiran kita. Jiran kita. Jiran tetangga kita. Jangan kita menyakiti dia. Jangan balah dengan dia. Jangan maki dengan dia. Jangan buat dia sakit hati. Nanti kita masuk neraka. Kalau dia buat kita, dia masuk neraka. Kalau kita buat dia, kita masuk neraka. Habak tu kita kena tahu. Ni jireh no ya tu takut, takut, takut. Pak kita dengan jireh kau balik, mau kita kau balah habis. Hak rumah itu pulik naik, balah juga. Hak sepadan dengan rumah kita. Hak linu pun balah juga. Hak lik dapet ni pun balah juga. Hak lik belakang ni pun balah juga. Kita beri balah. Yang hidup balah. Malam ni esok klik tegur. Klik minta maaf masing-masing kalau kita salah. Kalau kita tak salah, tak ada gapo, dia kena minta maaf kita. Ni no yang kata kena jaga diri. Tu. Ah, kena jaga diri. Siapa dia menyakiti diri, orang ni tetap di dalam neraka. Kerana hadis Nabi Raya ada bawa itu. Orang menyakiti diri. Pas menyakiti diri ni banyak, moci-moci win nak jaga. Eh, banyak. Bukan mulut mulut dimaki saja. Hak mulut dimaki dah nak kecek dah. Hidup apa yang tangan demo orang masuk baik orang masuk buat muntah apa. Masuk gila masuk gila haji buat muli. Dia pun dia nak kita dimaki dia. Kita giwak di sakit nak molek neraka. Ah tahu apa kita pun kita apa? Kita gali parit ca kita hendak ke dalam rumah dia. Air ca kita masuk dalam pagar dia bau busuk dia. Ah, sengelai kita cerita nawak lagu tu. Neraka kita. Ingat mana? Pelepuh nyok duduk di pagar kita, cek-cek orang kita, nyok lepah masuk dan dapat rumah tangga dia. Tidak. Siapa-siapa kita buk kuih masuk di pagar dia. Ingat, neraka, neraka. Hani jire, kalih. Kalih. Sungguh berapa makin ni kita kena jaga. Kita duduk dekat dengan rumah dia, jire dia, tetangga dia. Kalau kita ada duit, yeah. Bila kita belah nawi ke dia katik yang makan kita boleh. Kerana masuk duit, yeah. Duk masuk tu dia duk pedih hidung lah. Dia tahu dah kata kita ada duit. Yeah. Kalau kita pergi belah tak wik dia katik sakit hatilah dia. Dia duk harap-harap kata boleh lah sulah. Tak banyak ulah pun kita boleh sulah tak pedah. Tak, tak puluk. Likung dengan satem tak. Dia berasa boleh pakai apa, kita belah pak makan buat kita saja. Tak ada bagi dengan dia tak. Tahu kulit saja belum. Dia pun jengok, tengok. Aduh, besar. Lu paksa berkali, ulah siapa lalu untuk berkali. Dia terliu nak akhir diri. Kita ada bunyi. Lu akhir diri, seorang yang kokok. Dia juga, wah, wah, nak akhir diri. Ingat, dek. Neraka, neraka, neraka. Hati nak ayat tu, ingat kita. Supaya tu kau buat macam kau sepedak. Dia ada macam kau nakal kau sepedak kau. Kita kena bagi dengan dia bila kita belah. Kerana benda tu dia pahu lama. Ha ni ingat malam. Ingat malam ni kujirai nak ayat. Ha tu nak ayat. Kena bagilah. Belah orang nakal kena juri juga ambil. Weh. Ni orang nakal ni, orang nakal ni. Ada. Baru kita lepas. Baru kita lepas benda tu. Kata lagu tu, jangan, jangan. Neraka kita.
ยี่ดูว่าไม่นั่นก็เดี๋ยวก็เลยขึ้นห้องเรียนดูว่าไม่ยอมเดินก็ให้กูมีโต้แต่มาเก็บยามันเอาหูดูยุติธรรมดูสิจุดแรกอายุต้องมาแก้กันโต้ดูว่าเต็มหมดมั้งกระทำอะไรเด็ดมันเลิกการยากลละก่อนฮันนี่งั้นมาเลยPahapota lagi, hampas lepah kambing tak nak becek. Lepah kambing, buku lepah je kambing dia. Duk terawing ke rumah orang yang mana-mana, pukul 2 tak tidur di kambing dia. Nanti 5 beranak tu kambing dia. Habisnya makan kambing. Lepkah dia makan malam. Makan habis. Pukul 2 malam, dia duduk main kot datang orang lagi, tak ada tidur kambing dia pun. Kau jatuh di bawah, tak payah, tak ada pagi esok tengok rating saja anak bungu. Anak bungu beli kemarin, dia dihajat. Tanah hari ini tepi payah lah, dari kabinet tu ke beli cik. Dua kali duduk, tengok dua. Pagi esok tengok rating saja. Ini nak ayat tu, nyakit je dek. Ingat, neraka. Tua kami kena tambah. Bukan lama lepas gitu, tak ada cara. Telik selai kena tambah, nate. Ingat modal. Tu cara dia. Hari kita kena jaga. Ni menyakit tijirah. Ni apa ni tanda-tanda su'ul khotimah. Anak yang diraka dua ibu bapa. Tu, noyak tu. Anak yang diraka dua ibu bapa. Wak mudah-mudah dengan semaya. Maaf, aduh hari-hari suka dengan mabuk. Lagi pula menyakiti jiran pak kalau semua. Hani kita kena mengelak belaka ibu-ibu ayah-ayah ni. Inilah hari ni kita nak ngaji, nak wirti. Kita nak ajar kawan anak kita, diri kita sendiri. Supaya kita masuk surga Allah Ta'ala sekelum semua. Dia kata dia tu lah 7-8 bulan nak masuk surga belaka. Ni hak kita nak sekali hari ni. Kita jaga wikna molek. Anak cucu kita tak mengaruh orang. Anak cucu kita tak mengaruh orang. Suka tolong orang. Ha, sebab itulah kita di hari ini. Ingat molek. Nah, yang itu kena menjadi pasal itu baru kita hidup. Bahagia dunia juga akhirat. Gena tu bila tengok anak kita berjaya dalam pengajian kita. Bila anak kita juruh jadi anak yang soleh, solehah. Maka kita mati pun berjaya mata rapat. Kita boleh tupai dunia ni akhirat. Inilah matlamat yang kita susun di hari ini. Ibu-ibu, ayah-ayah. Tak ada lah. Haa, itulah malam dengan bahasa cukup lah. Nah, pesan ni tazkirah. Untuk ibu bapa di sini, adik-adik pemuda-pemudi semua. Jadilah insan yang berguna. Jadilah insan yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah matlamat yang kita hidup di hari ini supaya jadi masyarakat yang paling cermelang sekali di dalam dunia ni. Berjasa. Sebagaimana Nabi kata, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia, manusia yang tuhewi umur panjang tapi amalan dia baik. Umur panjang, amalan dia pun baik. Nabi kata, khairun nas man yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia, manusia ni dapat winafa'at kepada manusia yang lain. Mana kata orang boleh tupai kita. Orang boleh tupai kita. Ni sebaik-baik manusia. Ha, itulah malam ni dengan berasa setakat ni dulu. Dan untuk malam ni, untuk kali ni. Ha, kita pun larut malam dah. Malam ni insyaAllah Ta'ala. Amor berakhir di sinilah. Maka sebelum akhir ni. Dan sebelum akhir ni. Amor belum mengundur diri. Sekali lagi Amor minta. Amor terima kasih kepada tokoh-tokoh pemimpin semua. Baik tu Imi, tu Khotib, tu Bila dan Kanak ke makam semua. Juga tu Nebel, Pucuai, Ceroboh, Prosorio. Begitu juga tu Kemenek. Dan juga Datuk kita. Datuk kita deh. Datuk kita nak ayat tu. Apa terima kasih banyak-banyak. Dan kepada hadirin hadirat ibu-ibu ayah-ayah semua di mana ni. Yang mana hadir bersama di dalam majlis. Tazkirah kita malam ni. Semoga Allah Ta'ala bagi kebaikan semua pada kita. Dapat kita aman, dapat kita buat benda-benda yang baik. Apa yang baik, maka itu dah daripada Allah Ta'ala. Apa yang tak comel, itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada Allah sendiri, no, ya,
Maka apa yang Abah ucap pada ini daripada awal sampai ke akhir, sekiranya ada salah silap terkasar bahasa, Abah memohon ampun dan maaf. Memohon 10 jari, memohon ampun dan maaf kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua, sidang penuntut sekalian. Maka Abah sudah hingga dengan kata, aku luqawli haza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azhim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد والحمد لله رب العالمين آمين.